Perintis awal teknologi Indonesia untuk maju. Terbukti apa? Dari mulai kita sangat terbelakang di bidang teknologi, tapi di bawah Pak Habibie sampai kita bisa memproduksi pesawat terbang sendiri. PT Nurtanio waktu itu. Sekarang BTS. Artinya apa? Artinya memang beliau merupakan pelopor teknologi di Indonesia. Itu pasti. Nah, setelah menjadi presiden, saya juga menjabat sebagai menteri beliau, ya, Menteri Pertahanan merangkap Panglima Abri waktu itu. Saya mengenal bahwa beliau juga seorang demokrat sejati. Beliau berhasil keluar dari stigma Orde Baru, masuk dalam suatu peralihan yang sangat sulit. Beliau bisa meyakinkan ke publik bahwa beliau sungguh-sungguh ingin membangun satu demokrasi baru di Indonesia. Terbukti apa? Salah satunya adalah pada saat pidato pertama jam beliau di DPR tidak diterima, beliau tidak ngotot jadi presiden. Tapi beliau justru mengundurkan diri dari pencalonan presiden yang sangat mungkin dia bisa menang. Tapi dia mundur karena apa? Karena dia mempunyai satu konsistensi ya dalam membangun demokrasi, nah, sehingga beliau mundurkan diri, nah, dan kemudian memberi kesempatan presiden selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid ya, untuk memimpin negeri ini. Dan sampai dengan kemarin pada saat saya masih bertandang ke rumah beliau ya, berbincang-bincang tentang negeri ini, beliau selalu memberikan satu pandangan-pandangan yang positif bagi negarawan, bagi seorang demokratis yang punya pengalaman berbagai macam bidang ya. Beliau
memberikan satu pandangan yang konstruktif ya, bagaimana mempertahankan negeri ini. Tapi pesan beliau yang sangat saya masih ingat adalah, rawatlah negeri ini, jagalah negeri ini, karena ini warisan yang sangat berharga dari para pendahulu kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.